Ni bukan nak kata orang jahat sebelum ni tak boleh jadi baik. Dah. Ada tak orang yang jahat sebelum ni tiba-tiba taubat jadi baik? Ada. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang pernah berzina dan mati disebabkan zinanya, disebabkan dia berzina dalam keadaan dia telah menikah, dan hukumannya adalah rejam sampai mati. Dia datang kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan. Dia kata, ya Rasulullah, asabtu haddan fa aqimhu alai. Ya Rasulullah, aku telah terlibat dalam satu kesalahan hudud, laksanakan hudud tu ke atas diriku. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok dia mengandung. Nabi tengok dia mengandung. Nabi kata, pergi balik sehingga engkau melahirkan anak. Lepas tu Nabi pesan dekat keluarga dia, ahsinu ilaiha, buat baik dengan dia, jangan pukul dia. Dia pun bersalin, anak dia pun dah boleh makan makanan selain daripada susu. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi ambil tindakan dekat dia. Nabi ikat kain dia, Nabi ikat baju dia elok-elok supaya tak terbuka, dan dia dihukum sehingga mati. Bila dia mati, jenazah dia tu Nabi nak salatkan. Apa kata Umar? Umar terkejut tengok Nabi nak semayang jenazah dia. Umar kata apa? Tusalli alaiha waqad zanat. Ya Rasulullah, engkau salat atas jenazah dia sedangkan dia ni pernah berzina. Zina ni dosa besar, hukumannya pun dahsyat. Ya Rasulullah, kau nak salat atas jenazah dia sedangkan dia ni dulu berzina ni. Apa kata Nabi? Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum. Wahai Umar, Nabi kata, dia ni telah bertaubat dengan satu taubat. Kalau taubat dia seorang tu dibahagi kepada 70 orang-orang yang berdosa di kalangan ahli Madinah, cukup untuk dibedakan. Maksudnya kalau ada 70 orang dekat Madinah tu berdosa, ambil taubat dia yang satu ni, pergi bahagi pada 70 orang ni, 70 orang ni terlepas pada neraka semua, Nabi kata. Maksudnya dalam agama ni, orang yang pernah jadi jahat pun ada peluang jadi baik. Boleh jadi baik. Kerana taubat ni tajubbu ma qablaha. Kan? Dia memadam dosa-dosa yang terdahulu. Kalau dosa tu dengan Tuhan lah. Kalau dosa dengan orang, kena minta halal ataupun kena bayar balik. Itu dosa dengan orang lah. Cuma nak kata, ada ruang, ada peluang.